والصلاه والسلام على رسول الله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه وكشف الله به الغمه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وأن تطلق به عن ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hari ini insyaAllah kita menyambung lagi pengajian dalam kitab Jundullah Babul Jihad. Muka surat 116. Dalam hadis di mana baginda berkata kepada Abi Zar Al-Ghifari, Abu Zar Al-Ghifari, Abi Zar Al-Ghifari, samalah eh? Dengan katanya, innaka da'ifun wa innaha amanatun, yang bermaksud kamu adalah lemah sedangkan jawatan ketua itu adalah amanah. Ini merupakan potongan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Zar radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Imarah. Al-Imarah maknanya ialah kepimpinan, menjadi ketua. Bab benci imarah tanpa darurah. Dia ada bab membenci untuk merebut jawatan kecuali kalau perlu. Ini hukum-hukum fiqah, bincang panjang lebar lah. Rebut jawatan ni kalau perlu tak apa. Kalau bagi orang lain pegang masjid tapi tak aktif masjid tu, jadi kita pegang insya-Allah aktif, maka kena rebut jawatan tu. Bagi mereka-mereka yang kalah pula, janganlah buat masjid baru pula. Hendaklah duduk dalam masjid tersebut. Kan? Kalau tak dilantik nak buat macam no, tak dapat dia nolong. Ni kat Selangor ke pemilihan banyak ni kan? Nah. Rebut-rebut masjid, kalau boleh hidupkan masjid tak apa. Ini dia mematikan masjid, tuan-tuan. Sebab itu amanah. Itu buat cerita masjid, belum cerita negara, negeri. Jadi da'if di sini maknanya bukan Rasulullah itu mengatur orang sesuka hatinya. Ada kala-kalanya kena terus terang. Pemimpin ni dia kena terus terang dengan orang bawah dia. Kan? Kamu ni bukan tak jadi pemimpin. Kamu ni alim, ilmu banyak. Tapi cuma tak ada kewibawaan. Setengah orang ilmu ada. Tapi bila dia nak putus sesuatu tu, dia kata aku kesian lah, tak sanggup. Macam setengah orang lah kan, dia tahu benda tu haram tapi tak sanggup dekat haram, dia takut. Dengan bini sendiri pun takut. Contohlah, kalau dah bini sendiri pun takut, macam mana pula jadi pemimpin? Gitulah, ini contoh je, tak ada kena-mengena yang hidup atau yang mati. Dia kata konon nasib. Dia tahu dia larang benda tak betul, tapi dia, aku tahu tak betul tapi bini aku ni bising lah mulut dia. Tak boleh lah. Mana dia tidak ada kewibawaan. Ataupun orang kata apa, dia jenis dia, dia tak strong lah, kata orang Jawa. Ha, kata dia. Kan? Dia tak kuat sangat. Kan?
Ada setengah-setengah orang tu dia ada keberanian, dia ada ilmu. Ada setengah orang dia ada keberanian, tak ada ilmu, tak boleh gitu. Lepas tu Ibn Taymiyah dia kata, lantik ketua ni mesti dua benda kena ada. Pertama, berilmu, iaitu alim. Alim. Keduanya, warak. Ha, tu kalau ada dua-dua ni, perfect. Alim, berilmu, warak ni maknanya, dia jaga batas agama tu sungguh-sungguh. Dia bukan jenis orang kata membujur lalu melentang sapu. Ha. Benda-benda makruh ni pun dia hati-hati. Ni warak lah maknanya. Belum lagi benda yang haram. Ni kalau benda... benda haram pun dianggap macam makruh, ha, itu tak warak dah, tu warkak. Warak ni sungguh-sungguh jaga hukum Allah. Dia jaga diri dia jangan sampai melakukan dosa, dan dia menjaga diri daripada perkara yang haram. Dia beristiqamah lakukan perkara yang wajib, meninggalkan yang haram. Bertegas. Ha, ini warak begitu. Jadi orang warak ni tuan-tuan, benda syubhah memang betul-betul dijauhi. Ini orang-orang yang diwarak. Benda tu harus tapi dia takkan buat, sebab dia bimbang akan jatuh dalam perkara yang haram. Ada setengah-setengah perkara tu harus. Tapi kalau kita biarkan je, akhirnya berjatuh kepada hak haram. Ha, nampak tuan-tuan. Contohnya makan, makan hukumnya harus. Tapi kalau dah banyak sangat, membazir, membuang-buang, ha, gitu. Jadi pemimpin yang warak ni maknanya dia sendiri pun tuan-tuan tidak hidup bermewah-mewah. Dia hidup tidak memewah, maknanya dia bukan keduniaan. Akhirnya sikap dia yang paling bagus, dia ada sikap belah kasihan kepada fakir miskin. Kita tengok ada keluarga miskin kat Kuala Nerang, sian tuan-tuan, bayangkan. Dengan atap bocor, rumah dinding pun bertebuk, lubang, tak tahu hidup susah. Banyak kita tengok dekat negara kita. Saya teringat kata, bukan orang Malaysia kata ni, orang Mesir tu, ulama rahimahullah Syekh Sya'rawi, dia kata kalaulah dalam sesebuah negara itu masih lagi ada orang miskin, hendaklah kamu ketahui bahawasanya di sana mesti ada perompak. Kalau dalam sesebuah negara itu ada lagi orang miskin sedangkan negara itu kaya, maknanya mesti lagi ada perompak dalam negara itu. Dia sindir, maknanya yang perompak itu pemimpinnya lah, hanya merompak harta rakyat sehingga rakyat jadi miskin. Ha, mesti ada yang jadi orang yang merompak ni barangkali mungkin orang yang tak alim, tak ada ilmu dan tak warak. Ha, jadi sebab itu bila nak lantik pemimpin ni, dia mesti alim dan warak. Ha, itu yang paling penting sekali. Ada kalanya alim penting, warak tak penting. Ada kala warak penting, alim tak penting, mengikut situasi. Ada setengah pemimpin tu dia dilantik pada waktu itu sesuai. Sebab rakyatnya apa? Dah warak. Rakyatnya dah diberikan orang kata ilmu-ilmu tasawuf yang cukup mendalam, beramal tapi tak ada ilmu sangat dalam segi hukum hakam. Ha, maka pemimpin yang pandai hukum hakam ni penting. Mendidik orang, mengambil berat soal hukum hakam. Kalau katakan rakyat pada masa itu alim, berilmu tapi cumanya tak warak. Dalam hal-hal makan minum ni, tu saya kata dia kaedah dia membujur lalu menentang sapu. Kan? Tak kira syubhah ke apa, main bantai je. Ha, maka penting sekali masa tu pemimpin dia mesti orang-orang yang warak. Ilmu ada tapi tak warak. Ha, dua-dua ni penting. Ni kata Ibn Taymiyah. Ya? Baik tuan-tuan. Jadi jawatan ni adalah amanah. Yang kita pegang ni mesti melaksanakan amanah itu. Kalau kita lemah daripada segala-galanya, mungkin lemah segi ilmu, lemah daripada kewibawaan, dari sudut kewibawaan, maka tak layak dia pemimpin. Dia mesti orang yang berani, orang yang tegas. Kalau katakan orang ni zalim, terus hukum. Walaupun kawan-kawan dia sendiri, anak-beranak dia sendiri. Lepas tu Rasulullah nak tengok yang betul-betul kuat jadi pemimpin, yang wibawa jadi pemimpin ni adalah Rasulullah SAW saja. Lepas tu bila Fatimah Makhzumiyah mencuri, semua orang tak berani nak pujuk Nabi supaya jangan dipotong tangan dia, melainkan siapa dia tuan-tuan? Usamah bin Zaid. Jadi Usamah pun pujuklah, ya Rasulullah, Fatimah Makhzumiyah ini seorang VIP, kalau kita guna bahasa kita hari inilah, dalam kalangan Bani Makhzum. Bagaimana kita nak hukum dia Rasulullah SAW sedangkan dia orang VIP? Macam kita tuan sanggup nak potong tangan orang VIP, orang-orang kenamaan ni kan, tak sanggup dia kata, walaupun dia bersalah,
Pada masa tu Nabi kata apa? Wallahi law sarakat Fatimatu bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau Fatimah binti Muhammad sendiri mencuri, kepotong tangan dia. Itu mana wibawa. Kuat. Ilmu ada, tegas mesti ada. Begitu tuan-tuan. Ini pemimpin dia mesti tegas. Dia tak boleh lemah. Dia mesti berani. Dan dia mesti yakin dalam membuat keputusan. Tapi bukan terburu-buru membuat keputusan. Tu kena ingat. Ada setengah-setengah orang ada komplain, ustaz, kepimpinan setengah-setengah jemaah sekarang hari ni, ustaz, kadang-kadang dia orang lambat buat keputusan. Kau ingat keputusan, sesuatu keputusan tu nak bangun kabut ke? Nampak? Ni kadang-kadang orang dengar kuliah tiap-tiap hari tapi tak faham. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Tiap-tiap pagi Jumaat dengar imam baca surah As-Sajdah. Nampak tuan-tuan? Surah As-Sajdah. Kalau imam tak baca, dia anggap macam buat dosa lah pagi tu, pagi Jumaat tu. Kecoh satu sya'alam. Nampak tuan-tuan? Apa maksud tuan-tuan? Allah telah menjadikan langit dan bumi dan di antara keduanya 6 hari. Allah boleh buat, tak payah tunggu 6 hari, tak payah tunggu 6 jam, tak payah tunggu 6 saat, tak payah saat pun, kun fayakun, boleh. Tapi hikmah kenapa Allah cipta langit bumi itu dan di antara keduanya dia ambil masa 6 hari, nak didik pada kita bagi hamba ni bahawasanya Allah Taala tu ajar kita sesuatu benda yang penting, jangan terburu-buru. Gitu. Ini kesengah-sengah orang, tak boleh ustaz, keputusan dia lambatlah ustaz. Lemah, tak boleh bawa. Tu yang kami buat baru tu. Contoh gitulah. Buat masjid baru. Nazir lambat keputusan, kami buat masjid baru lah ustaz. Jadi tuan-tuan jangan begitu. Tenang, sabar, ta'anni. Kalau baca syair orang, qad yudrikul muta'anni ba'd hajatihi faqad yakunu ma'al musta'dil zalal. Itu orang kata syair orang Arab. Qad yudrikul muta'anni ba'd hajatihi. Orang yang bertenang ni dia akan mencapai segala hajatnya. Tenang dia, kan? Nampak tuan-tuan kan? Tenang je. Dia fikir, nak cakap dia fikir dulu. Macam mana aku nak susun kata-kata ni? Biar orang yang dengar ni rasa-rasa dia tak terasa sangat. Tapi aku nak betulkan dia ni. Cara cakap tu, kita fikir. Macam ni cara cakap dah. Ni tak main bedal je. Tak boleh, orang marah orang. Kau ni apa samdul sangat? Marah tu. Mukadimah ni, kau ni apa samdul sangat? Orang tu buat dosa, kita tegur gitu. Assalamualaikum. Salam. Bangang. Marah lah orang tu kat. Apa marah? Mana datang tu mesti ada cakap tu kan, dengan cara berhati-hati cakap tu, cakap tu kan, ta'anni, tenang je. Macam juga kalau kita seberang dalam raya, cuba tenang, tengok kiri kanan tu baru seberang. Bukan main seberang je, bismillahirrahmanirrahim, tawakal Allah, seberang je kan. Tak boleh, tahu kereta datang langgar. Kemudian kata bait syair yang kedua pula, kata apa dia kata? Waqad yakunu ma'al musta'jil zalal. Biasanya orang yang terburu-buru ni lah selalu tersilap. Tersilap lang, langkah. Langkah ke sana, tersilap. Langkah ke sini, tersilap. Sudahnya itulah dia. Lepas tu dalam Islam, tuan-tuan, nak menjadi pemimpin ni bukan senang. Lepas tu Nabi kata, An-nasu ka'ibili mi'ah hatta la tajida fihinna rahilatan. Manusia ni sesungguhnya macam juga unta 100 ekor. Sehingga susah nak cari satu ekor pun untuk ditunggangi. Apa huraian dia tuan-tuan? Kalau sebut semua mampu memimpin, semua angkat tangan. Saya boleh ustaz. Saya ada pengalaman ustaz memimpin. Tapi bila memimpin tak boleh. Nak praktik tak boleh. Banyak orang boleh bercuri tapi nak praktik pun tak boleh. Gitulah. Mana bab kepimpinan ni tuan-tuan, bab imarah ke imamah ke za'amah, memang cukup susah. Sebab itu dia banyak serba-serbi, banyak orang kata apa, faktor yang perlu diambil kira. Ada setengah orang dia suka lantik orang dia ketua sebab apa? Pandai bercakap. Silap. Pandai bercakap. Dia kita lantik ustaz pada pandai bercakap.
Pandai bercakap satu hal, betul ke dia cakap? Kena ambil kira juga. Ha? Oh, kita lantik Ustaz, dia pandai dan semangat. Ya, mungkin dia pandai semangat je. Kadang-kadang apa dia cakap dulu, kita buka rakam balik, tak suruh bikin pula. Nampak tak? Kadang meria cakap, kalau saya tinggalkan jemaah ni, anggaplah saya gila. Hei, betul-betul tinggal pula. Ha, betul lah dia gila. Ha, itulah. Contohnya lah. Contohnya betul. Kadang-kadang betul cakap, dia kena ada ta'an ni. Bila dia nak buat satu, dia mesti ada berhati-hati. Cakap. Jangan sewenang-wenang, semudah-mudah. Tuan-tuan, anggaplah satu nasihat, tuan-tuan. Eh? Saya tak ada niat nak hentam sesiapa. Tapi ini yang kita belajar ni. Kita dapat ilmu, dapat tarbiah, dapat didikan. Tujuan dia beramal untuk diri saya dan untuk diri kita semua. Dia mesti ingat bahawa bukan senang nak melakukan satu keputusan itu. Perlu melihat beberapa sudut. Sama ada daripada peringkat kepimpinan yang rendah sampai peringkat yang atas. Macam saya, kalau kata saya ngaji anak ibu kan kadang-kadang. Orang tanya segala hukum hakam, kita tahu. Nak jawab, kadang-kadang kita tahu dah. Nak jawab boleh, boleh tak boleh, tak boleh. Tapi tengok pada keadaan kan. Pada kesesuaian. Pada kehendak masyarakat tu. Macam mana. Pada tahap kepahaman, tahap amalan. Kenapa? Bagi aspek. Mak, kadang-kadang orang gunakan tuduhan. Ah, dia tak berani tu. Bukan dia berani tak berani. Soalnya kita nak tengok pada keadaan. Keadaan. Macam kita masuk satu kampung, katakan saya campakkan satu pulau tuan. Orang dalam pulau tu tuan, malam Jumaat baca Yasin je. Sana ada soal kahfi kan. Adakah perlu saya pergi tu? Ha, tuan-tuan ni ahli bid'ah, masuk neraka. Sebabnya, wakulu bid'atin dalalah. Wakulu latinar. Baca terus hadis tu. Benda bid'ah, sesat neraka. Tak boleh. Tanya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau jawab salam tak betul, tahu dah tahap ilmu tinggi mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha. Sekali lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nak cerita buat bid'ah pun tak tahu, tak pasal dia jawab salam pun, Waalaikumsalam. Malaikat pun nak tukar pahala, pahala apa agak-agaknya. Tak apalah, dapat pahala tak, salam. Sebab Waalaikum tu tak masuk. Contohlah, gurau-gurau kita kata kan. Ha. Dia kata tahap, oh tahu dah. Kenapa baca Yasin malam Jumaat? Eh, kenapa Ustaz tanya pula? Ha, tak, saya pun baca juga. Tapi masa-masa saya macam tuan-tuan jugalah. Tapi bila saya dah tak macam tuan-tuan, saya tak baca dah. Saya baca juga tapi baca hari lain. Yang oh, macam tu. Ah, yang tu cara dia. Oh, dia turun. Dia tak boleh. Setengah orang dia semangat. Ustaz, kena betul Ustaz. Kusip balun Ustaz. Dia tak tahu. Dia tak faham. Kan? Sebab dia tak memimpin. Nampak tak tuan kan? Nampak tak? Sebab tu, bila kita tengok kenapa dalam televisyen kalau dia ada sebut apa, mimbar. Kalau PU tu kan? PU tu. Pencetus rumah tu kan? Pencetus rumah boleh, pencinta ulama boleh juga. Ada mimbar kan, disebut mimbar pencetus rumah. Kenapa dia guna istilah mimbar tuan? Saya terbacalah buku Tok Guru Nik Aziz. Ha tuan. Bayangkan kita baca buku Sirah Nabawiyah. Kan? Baca-baca dicerita perkataan mimbar ni tuan menunjukkan kepada suatu kenyataan yang rasmi. Nampak? Macam contoh Mesir merupakan mimbar bagi umat Islam. Kerana adanya Al-Azhar. Pasal apa dia guna lafaz mimbar tu, dihuraikan. Mimbar ni maknanya kenyataan rasmi. Dalam surau, dalam masjid, orang cakap apa saja pun tak rasmi lagi. Atas mimbar dia rasmi dah. Lepas tu, kenyataan atas mimbar ni bukan boleh main-main. Betul-betul. Orang jahil tak faham. Kadang-kadang mimbar cakap betul dah. Dia tetap betul. Ada. Ada setengah masjid tu surau dan kalau kita cakap dia pasal Islam je. Dia anggap politik bangun dia. Sudahlah politik. Ada. Ada satu ustaz tu pernah kena. Masa Selangor tu baru kita dapat. Kan? Dia nak keluar tak boleh. Kalau tak boleh keluar tuan, kereta dia kena blok. Eh Jumaat. Orang tak khutbah. Ustaz sempat lagi. Ha nak pergi mana tu? Tunggu dulu khutbah bagi habis. Nampak? Dia berhak cakap. Pasal dia mimbar kan. Dia seorang yang cakap. Dan kenyataan dia resmi. Ha, gitu dia. Yang macam tu lah mana pemimpin. Duduk ke atas. Dia ada kuasa, dia ada hak. Tapi dia tak boleh gunakan sebuah-sebuah. Taklah salah guna kuasa dia. Ha, ini dia. Sebab tu bila perlantikan tu tak boleh nak rebut. Tapi kalau dah ada beri, amanah. Kalau dah diambil pun, amanah. Ha, bila amanah tu, artinya sekarang dia sudah memegang satu benda yang perlu dipertanggungjawabkan. Bukan hanya sekadar di dunia, tapi kena bawa ke akhirat besok.
Akhirat tu yang paling kita bimbang. Kalau episod kehidupan ni dekat dunia tak apa tuan. Relax je kat dunia kan. Tak apa kat dunia je, akhirat besok. Confirm aku ke syurga kau tahu tak? Okey-okey jugalah kan. Allah tanya tu. Kalau pemimpin tu Allah tanya. Dulu dekat dunia kau ada seksa orang tau. Mana ada. Kalau aku seksa pun ya Allah, aku ada kuasa. Tak, tapi kau salah gunakan kuasa. Aku seksa apa ya Allah, jentik linga tak benar. Tak, kau naik ke harga tol. Contohnya kan. Sian rakyat masa tu. Mana? Rakyat tu dah bajet sesiap. Kalau tol naik susah kami. Amat, itu sama. Ini bukan Malaysia lah. Ni kat Uganda, Afrika. Tol naik tuan-tuan. Salah. Cukai ke rakyat. Dia tanya tu. Dia tak habis kat sini. Bawa ke akhirat. Jadi dia kata amanah tuan-tuan. Baik. Maka di sini kita dapati bahawa orang yang lebih kuat hendaklah diberi jawatan itu. Tengok siapa yang kuat. Kuat dari segi ilmu, kepandaian, kebijaksanaan, berhemah, berhikmah, berani, ini dia. Kadang-kadang, tapi saya tak katakan pandai bercakap tu adalah faktor tak penting, penting juga. Dia kena pandai bercakap. Tapi jangan pandai saya tapi tak ada isi. Tak ada apa pun pandai cakap je, tak boleh. Itu semua aspek-aspek yang penting. Baik. Mengenai kepimpinan orang-orang Islam ini, seseorang tidak bebas mendakwa ketiadaan qiyadah. Dia kita tengok balik. Dulu kan ada dalam kitab ni sebut. Dia kata apa? Sekarang ni ustaz, susah sangat kita nak bagi Islam tu merintah sebab orang yang bernama ulama ataupun faham Islam ni tak ada langsung boleh jadi pemimpin ustaz. Dah tak ada qiyadah zaman sekarang ni. Qiyadah ni kepimpinan. Ni jawab balik ni. Selama orang-orang Islam ada, maka selama itulah mereka dapat melahirkan qiyadah. Nampak tuan? Orang Islam ni hebat ni. Selagi dia wujud, selagi itu dia akan ajar orang jadi pemimpin. Tuan-tuan tengok daripada mula mana jadi pemimpin kita ni tuan. Di rumah lagi. Pertama saya kita akan ajar anak isteri kita sembahyang berjemaah. Jom solat. Nampak? Kalau dah jom tu, agak-agaknya macam mana cara nak sembahyang ni? Mesti jemaah. Suami jadi imam. Takkan isteri jadi imam kot. Alah awak jadi imam lah. Saya nak dengar lah awak baca macam mana. Dia jadi imam. Allahu Akbar. Tak boleh sebab dia perempuan. Walaupun itu belakang jemaah dia suami dengan anak-anak, tak boleh. Mesti dia juga. Ataupun anak lelaki dia. Dia tak boleh jadikan anak perempuan dia. Walaupun anak perempuan dia hafizah. Sebab kau ni hafizah, nama kau pun hafizah juga. Jadi imam kau. Tak boleh. Tapi anak dia walaupun tak hafiz, tapi boleh baca Quran, dia jadi imam. Kalau hafiz lagi bagus. Gitu. Anak lelaki. Maknanya pertama tu ada orang lelaki. Ada. Nah, jadi pemimpin. Dilatih jadi pemimpin. Lepas tu kalau kita pergi sekolah-sekolah agama tuan, sekolah pondok ke sekolah apa lagi, tahfiz, budak-budak tu diajar jadi imam. Tapi style orang mengajar tu macam-macam. Orang Melayu ni sikap dia suka komplain. Kau jadi imam, dia aku tengok satu benda yang tak betul lah. Dia hentam orang tu, down semangat orang tu. Dia lepas tu puji lu, bagus yang tak jadi imam syekh. Teruskan. Teruskan ajar dia. Tapi cuma satu benda ni kena betul sikit dia. Gitu. Tak, dia tu kau tak betul. Besok kau jadi imam. Haram hukum dia. Aduh, haram terus. Sebab benda tu makruh je kadang-kadang. Serius tuan. Orang Melayu ni perangai. Lepas tu Melayu ni kalau kritik, kelas memang A plus. Tapi adab betul-betul nak bagi F boleh. Memang fail sungguh. Dari segi adab dia tu. Ni kalau kita tengok peringkat sekolah. Adab. Tapi bila tanya ustaz dia, ustaz dia kata tak apa. Bentuk remeh lagi, tak apa. Teruskan. Yang penting kau kena berani lu. Berani ke depan. Lepas tu kalau di pondok tuan, dekat sekolah Jawa Tengah tu, yang saya sekolah iltibat yang kami hantar pada tu, imam gitu. So budak-budak jadi imam tu. Dia budak-budak jadi imam. Dia ajar. Ustaz dia kata biarkan mereka jadi imam. Untuk dia berani. Satu masa besok, dia orang buat Jumaat tu tuan. Jumaat, besok suruh dia orang kutubah pula. Itu dia. Ajar, didik. Maknanya orang Islam mesti ada berusaha nak melahirkan kepimpinan. Jangan bimbang. Ini hebat Islam. Ini hebatnya Islam. Dia ajar dia jadi imam semayang dulu. Lepas tu dia ajar pula baca doa.
Dia ajar pula kalau Melayu lah, baca doa lah biasanya kan. Ha, dengar. Ha, cukup baca doa nak dengar sikit. Rabbana atina fidun. Tekan panjang tu je. Ha, dia nak uji pula, nak jawab pula. Tapi doa ni paling afdal walau pendek. Ah ha, betul, jadi pemimpin. Ah ha, betul. Tapi pendek, boleh ulang 3 kali panjang sikit. Rabbana atina fidun. Ulang 3 kali. Pendek juga lagi, bagilah lagu sikit. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ha, panjang sikit kan. Jadi itu. Dia ajar. Dia ajar pula jadi berkhutbah. Ha, begitu tuan-tuan. Ya? Baik. Jadi lepas tu barulah dia ajar sikit sebanyak sikit banyak. Asasnya nak cerita ni tuan, qiyadah ni qiyadah diniyah. Memimpin dalam sudut agama. Ha, itu dia. Lepas tu tuan-tuan, kalau kita ikut realiti dalam masyarakat Melayu, anak-anak ni kena train dia awal-awal lagi. Dari imam, baca doa. Ha, itu dulu, peringkat tu. Dia khutbah tak boleh, pasal khutbah ni masjid punya authority. Surau punya authority. Ha, paling kurang pun kata kalau kita meninggal, pejam mata pun dia boleh kumpulkan adik-beradik. Ha, jemlah kita baca yasin, buat tahlil sikit. Nampak tuan-tuan? Ha, gitu. Paling kurang pun boleh. Ini itulah terpaksa telefon ustaz. Ustaz, datang ustaz baca kaya yasin dan tahlil, baru ustaz tanya, kau tak boleh buat sendiri ke? Ustaz, sekarang zaman sekarang semua gitu, sindir orang. Sindir pula. Eh, silap merapak dia sendiri. Kau tak pernah didik. Sebab apa tak pernah didik? Sebab dia sendiri tak ada baca Quran juga. Ha, ini susah. Lepas tu, kena ingat, kesedaran ni kena ada. Orang Islam, dia mesti ajar generasi dia menjadi pemimpin. Mula-mula sekali, salat jamaah jadi imam. Azan, iqamah, baca doa, berkhutbah. Itu mula-mula itu. Baik. Kalau ada berapa kekurangan pada qiyadah itu, ia tetap boleh diperbaiki. Tengok. Memang pada peringkat awal ada kelemahan. Tapi kalau selalu kena baiki, kena baiki, kena baiki, maka dia akan satu masa besok, dia tahu dah di mana kelemahan itu. Sebab tu kalau orang dalam gerak ke Islam, tuan, ya, dia tanya dulu, awak ni involve dalam gerak ke Islam berapa tahun dah? Alah, sikit-sikit je. Yalah, apa tahun. Tengok kad ahli ya. Wish, ini tahun 50-an. Nampak contoh kan? Ha, tu nampak. Kelas pertama ni, dia rendah diri dulu. Kan? Low profile. Ha, yang kedua, kita tengok, tanya maklumat dia. Ha, pengalaman lu kalau kami pegang jawatan bagi peringkat negeri, kita kena buat sekian-sekian. Nak? Nampak tak? Ha, ni dia. Nampak? Tapi masalah sekarang setengah-setengah orang ni, dia rasa dia belajar tinggi dah dekat universiti. So, dia bagus, perfect dari segi kesuruh kepimpinan. Ya, dia pernah dilatih di pemimpin. Tapi di peringkat yang universiti, belum di peringkat negeri. Ketika masuk-masuk, dia banyak komplain. Sedangkan dia lupa, ya orang ni memang belajar tak tinggi. Tapi involvement dia dalam jemaah tu mungkin 30-40 tahun pengalamannya banyak. Ini kadang-kadang jadi masalah. Tak ada sifat tawaduk, rendah diri. Dalam bab qiyadah, kepimpinan diajar, itulah sifat merendah diri. Ha, itu dia tuan-tuan. Bila tak ada sifat rendah diri, maknanya tak adalah belajar ilmu tasawuf. Akhlak, tak ada mana tu. Ha, itu mula sombong diri. Ha, kau nak bandingkan saya dengan Anang Anta, Anang rasa jauh lah. Jauh betul lah. Hebat langit bumi. Oh, malak. Ha, dia rasa gitu dah. Ha, itu yang jadi masalah besar. Jadi masalah besar. Sebab tidak ada sifat rendah diri. Maknanya berbagai aspek qiyadah kena tengok. Berbagai aspek. Bererti dalam Islam tu, ajaran Islam tu dah cukup sebagai silibus melahirkan pemimpin sebenarnya tuan. Baik, saya tengok. Saya sebut tuan-tuan, tuan-tuan tengok. Tiga benda. Asas dalam agama. Mesti ada asas dia. Apa dia? Pertama, akidah. Akidah ni belajar macam mana nak beriman. Asas dia beriman kepada yang gaib. Cuba buka balik dalam Quran. Surah selepas Al-Fatihah adalah surah Al-Baqarah. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman pada yang gaib. Nampak? Itu akidah. Tak boleh lantik pemimpin yang tak kuat akidah. Ha, pemimpin tak kuat akidah ni bahaya ni. Akidah ni bagi dia, alah, boleh dibakar sampah kan kadang-kadang. Tak perlu tengok kesesuaian zaman. Tak boleh. Kedua, dia mesti tahu tentang bab hukum hakam syariat. Ketiga tu, ingat bab akhlak. Itu dia panggil tasawuf. Ha, tiga-tiga ni. Maksudnya selibas dalam agama tu dah ajar kita untuk jadi pemimpin. Baik.
Orang-orang Islam tidak boleh tinggal dalam keadaan tiada qiyadah. Kalau keadaan itu berdasarkan hujah tidak ada qiyadah, maka itu ini tidak harus. Tak boleh orang kata gitu. Kata-kata ahli fiqah Imam Mazhab Syafi'i. Fiqah Syafi'i itu maksudnya Mazhab Syafi'i lah. Apabila khalifah tiada, maka tugasnya berpindah kepada seorang yang teralim. Dia panggil a'lamu bil islami wa syara'ihi. Yang lebih faham tentang Islam dan syariatnya. Dia berpindah kepada seorang yang teralim di dalam zamannya. Tengok. Tu saya teringat tuan-tuan macam Al-Arqam tu. Kami dulu Al-Arqam. Amin. Antara Abuya Asy'ari dengan siapa seorang lagi tu? Almarhum Ustaz Mukhtar. Ustaz Mukhtar keluaran Al-Azhar bahkan Usuluddin. Saya tak pasti sama ada BA atau MA. Sedangkan Abuya Asy'ari tidak. Sepatutnya siapa yang jadi presiden? Segi ilmu. Bercakap rasa kalau compare dia dua tu rasa ni lebih bagus lagi. Tapi sebab dia tak rebut jawatan. Tak apa, saya jadi timbalan Presiden Arqam tak apa. Dia tak terkam pun jawatan tu. Tapi orang bawah dah nampak dah. Eh, dah lama lah, bukan masa baru lagi. Dah lama tengok. Eh, tengok kau jawab hukum hakam ni kemas lagi Ustaz Mukhtar. Hari itulah kan. Jadi gitu soal. Ini tak boleh. Sebab itu, kalau khalifah tak ada masa tu, kena cari orang yang paling alim dari pemimpin. Yang tahu hukum hakam. Lepas tu kena tahu hukum hakam dari pemimpin. Ni tanya Najis Mughallazah, Mukhafafah tak tahu. Apa cerita? Ha, kan? Apa cerita? Kan susah pun soalannya. Baik. Ini bermakna bahawa orang-orang Islam tidak boleh sama sekali berada dalam keadaan tidak ada peraturan dan tidak ada ketua. Nak ceritanya, haram hukumnya orang Islam dihidup tak ada pemimpin. Mesti kan ada pemimpin. Tak boleh lebih daripada tiga hari. Ha, lepas meninggal khalifah, kena bunuh apa lah. Cari secepat. Cari orang yang paling alim. Saya dalam sejarah kata, Abu Bakar, Omar, Osman, Aliyan. Itu ikut terutan tu, ikut siapa yang paling alim tu. Tua satu hal, alim. Tapi orang Syiah pula tak setuju tu dia. Dia kata, lebih alim lagi Sayyidina Ali. Pula dah. Nampak tuan-tuan? Lebih alim lagi Sayyidina Ali. Ada cerita lah Sayyidina Ali sebabkan dia ganti tempat tidur Rasulullah masa peristiwa hijrah. Abu Bakar kan berani pun dia. Pula dah. Omar lagi tak berani dia. Fitnah kan? Kalau Ali sendiri tuan-tuan tak setuju kan, Sayyidina Abu Bakar tak layak, wajib perang tuan. Sebab langgar wasiat Nabi. Kalau betul tu wasiat. Kalau Nabi wasiat, hey Ali, lepas je aku wafat, kau je ketua. Wajib tuan. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar dia apa, Abu Khuhafah kan. Dia punya kabilah tak kuat. Tak ramai pun kabilah dia punya. Ditakdirkan Allah Ta'ala tuan, kabilah baik Abu Bakar ke Umar memang tak kuat. Tak ramai mana. Dia tak berapa ramai. Tak kuat lah mana. Yang kuat lagi Ali. Orang tanya apa hujah ustaz? Rasulullah pada aku Quraisy kan? Maknanya Ali pada Quraisy. Pupu dia. Ali lagi kuat. Lepas tu Ali kena arahkan, jom. Siapkan bahan tentera, lawan orang yang langgar wasiat Nabi. Haram hukum dia, nampak? Ha, terfikir kita balik. Tak ya juga ustaz ni. Ha, ya, tu dia. Tu saja. Dan kalau lah Sayyidina Ali tu lebih banyak lagi ilmu, kelebihan semua keutamaan dia, maka datangkan bukti. Ha, dia orang datangkan bukti, bukti mengarut. Oh, Sayyidina Ali lebih tahu apa ni, banyak pada sahabat lain tentang kejadian yang akan datang. Dah macam Tok Nujum lah tuan. Tuan-tuan tahu berlaku kat Syria eh. Tentera. Saya tak tahu dah bahasa Inggeris panggil apa, tapi sana dia panggil Jaisul Hur kan. Yang apa ni, free Syria kan. Tentera tu yang cakap betul je, tak tahu, susah nak kata siapa tu kan. Free Syria. Dia bila lawan dengan orang-orang Bashar al-Assad ni, Syiah ni kan, dia jumpa tu kitab tuan-tuan. Kitab dia macam tuan-tuan pasal nak, kita ada kitab Majmu' Syarif kan, tulisan yang macam tangan tu kan, yang orang baca doa Haikal 1, 2, 3 tu. Bukan Majmu' Syarif tuan-tuan, tuan-tuan bimbang. Dia kitab dia tu, kitab dia tu, tulisan dia gaya gitu. Nama dia kitab Al-Jafrul Azam ni tuan. Dia berkata itulah. Ilmu Jafr ni tuan-tuan, Al-Jafr adalah ilmu tilik menggunakan nombor dan huruf. Jadi diorang pernah tilik Husni Barak ni akan jatuh. Betul jatuh dia. Mursi merintah 2 tahun jatuh, betul dia. Naib pula sisi pernah diwawancarakan di Mesir.
Orang yang menguasai ilmu al-Jafr. Tanya mana asal usul ilmu ni? Dia itu bukan ilham ni, ilmu yang dikurniakan pada Sayyidina Ali. Jadi tentera ni tak jumpa. Dia baca, dia tanda siap, dia rakam. Kenapa dia orang dipanggil kumpulan Alawin? Mereka dah anggap Ali ni alimul ghaibi wasyahadah. Apa makna alimul ghaibi wasyahadah? Dalam Quran, yang layak diberi nama alimul ghaibi wasyahadah, tahu yang ghaib dan yang nyata, hanyalah Allah. Wa ma ya'lamul ghaiba illallah. Allah dia tahu yang ghaib. Tapi bagi dia Ali tu sendiri. Masih dibaca tuan-tuan, tentu-tentu kata apa? La haula wa la astaghfirullah al-azim. Hada syirk, kata syirik. Termasuklah Khalid Usabi, seorang ulama lagi dari Yaman. Ini bukan kitab Al-Jafr, kitab sahabat dari imam dia orang negeri tulis. Sama juga tuan-tuan. Dalam bahasa Melayu kau terjemah, sesungguhnya para imam dilantik oleh Allah ini, mereka mengetahui segala yang ghaib tersembunyi dan yang nyata. Macam Tuhan. Menangis syekh tu balik baca. Dia kata, la haula wa la quwata illa billahil al-azim, hadha kufr. Ni kufur. Nampak? Ini tidak mustahil. Orang-orang ni sampai dianggap sebenarnya Tuhan tu Ali. Allah tu Tuhan juga. Ali tu yang kedua. Ha ni tuan. Dia tanya orang belajar syariah atau tuan. Ha tu dia. Ha tanya. Jadi dia tahulah kisah-kisah macam mana Bashar al-Assad punya mazhab itu. Mazhab Syiah. Saya tanya buat orang Arab yang tahulah, dia kata betul. Dia panggil Syiah Alawiyah dia. Ada kata Nusairiyah, memang Nusairiyah tapi pecahan dia Alawiyah. Lepas tu dia kata kitab dia kitab daripada pengikut Alawiyin, iaitu lah Al-Jafrul Azam. Kitab ni tuan. Tilik, ya. Macam-macam dia orang ada tuan. Kitab tafsir mimpi dia orang pun ada juga. Kalau kita sejadi Ibn Sirin, dia orang pun ada. Baik. Hadirin hendak sekalian, jadi maknanya bila khalifah itu tidak ada tuan-tuan, maka cari orang yang paling paling alim, kan baik, paling alim, paling berilmu. Itu tanggungjawab setiap orang Islam memastikan. Sebab tu kita kena pastikan siapa ulama. Siapa orang yang ada ilmu, kena pastikan. Satu masa besok berlaku, anah kau naik jadi pemimpin. Memang ada ketikanya seseorang ahli fiqah tidak mengetahui keadaan masanya. Tidak mengerti perkara-perkara qiyadah dan pentadbiran. Sedangkan sebaliknya kita lihat ada orang yang bukan ahli fiqah tapi mengerti urusan qiyadah, memahami kerja dan tahu mentadbir. Ada dua kumpul, ada dua jenis manusia kan. Tak, satu ni dia tahu ilmu agama tapi dia mentadbir tak reti dia. Pendek kata jenis lah dia nak pegang komputer pun tak reti dia. Ni mana susah nak hidup komputer ni? Kan? Satu lagi ni dia pandailah mentadbir semua. Memahami teknologi terbaru. Yang gitu, mentadbir, macam-macam lagi lah benda-benda yang pentadbiran, management. Baik, ada kalanya kita dapati seorang alim tidak mampu berhadapan dengan musuh dan sebagainya. Ada orang tu dia alim, ilmu, tapi nak menghadapi musuh tak boleh, dia tak pandai perang. Dia tak pandai perang. Tapi semuanya ni tak boleh jadikan alasan, tak boleh jadikan alasan untuk tidak mengadakan qiyadah, untuk tidak mewujudkan kepimpinan. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok sendiri, orang putih ajar macam mana. Pasal tak? Pemimpin negara tu, dia akan lantik lepas tu ketua tentera semua kan. Patutnya, asal Islam tu, yang jadi khalifah ni, ketua ni, dialah ahli agama. Maksudnya dialah alim ulama. Dia jugalah ketua tentera. Sebab dia pernah perang, pengalaman dia. Dia jugalah orang kata jadi imam dalam masjid. Dia boleh berkhutbah. Maknanya dia sendiri orang yang kuat. Memang dah biasa lasak. Tapi bila orang putih dia ajar, lain kan. Dia asing-asing ke semua tu. Ha, ni tentera-tentera. Ha, kau pemimpin-pemimpin. Lain. Lain Islam tidak. Ha, kau ni padri-padri. Lain. Tak sama. Keadaan-keadaan seperti ini, janganlah melemah kita sebaliknya. Kalau kita terdiri daripada kumpulan 100 orang, maka hendaklah kita lahirkan orang yang terbaik untuk memimpin kita dalam suatu perkara. Katakan kita 100 orang, tak ramai pun. Mesti kita cari siapa yang boleh memimpin. Kalau tak boleh, kita mesti membuat suatu kelas untuk melahirkan kepimpinan. Ini tanggungjawab orang Islam. Kita ada syura. Syura tu apa tuan-tuan? Kalau dalam sebuah negara, kabinet. Nampak tak? Kalau dalam sesebuah jemaah, syura tu kabinet lah dalam sesebuah negara. Dan pengalaman yang boleh diambil kira dalam membentukkan syakhsiyah. Maksud,
Bila orang yang duduk dalam syura tu, dah biasa dalam syura, berarti dia ada jati diri terbentuk sepanjang memegang jawatan tersebut. Orang ni besok lahir sebagai qaid, ketua. Yang kosong tempat tadi diganti oleh orang lain pula. Ini dia. Syura ni peranan ni tuan. Syura ni peranan dia lah untuk memutuskan sesuatu keputusan, dia bincang dulu tuan-tuan. Itu kata jangan kelang kabut. Bincang dulu. Sampai akan buat pula solat sunat istikharah. Keputusan yang dicapai ni mudah-mudahan betul. Minta pada Allah Ta'ala. Lepas tu bersidang balik. Masing-masing macam mana pula lepas istikharah. Dia bukan buat istikharah jemaah tuan, tidak. Masing-masing. Okay, saya nampak keputusan kita teruskan planning A, keputusan kita A. A. Seorang je B, kita ambil majoriti kita dia. La tajtami'u ummati 'ala ad-dalalah, umatku tidak akan bersepakat dalam perkara yang sesat, insya-Allah. Azan. Ikut mazhab sinilah. Mazhab sini azan kan. Merai. Muhammad Rasulullah. Hayya 'alash-shalah. Hayya 'alash-shalah. صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Segala kekurangan boleh dibaiki sekiranya niat kita betul dan sekiranya kita inginkan kesempurnaan. Ini maknanya orang Islam ni kalau niat dia baik maka Allah bantu dia. Kalau niat dia memang baik nak mewujudkan suatu kepimpinan yang perfect, yang sempurna, maka Allah dorong agar mereka mencapai kejayaan dalam usaha mereka dan mencapai matlamat yang mereka mahu. Ini dia kelebihan umat Islam. Sebab itu bila kita niat saja mewujudkan satu latihan kepimpinan atau dipanggil tamrin qiyadi, ataupun yang lebih tepat lagi ialah tadrib, ya, tadrib qiyadi. Ya, mana satu latihan kepimpinan, tadrib qiyadi nak melahirkan pemimpin ni, maka insya-Allah Allah akan bantu. Sebab itu, mana-mana dalam gerakan Islam dia ada melatih orang supaya boleh menjadi pemimpin. Serba-serbi. Dan kegagalan tu kita lihat apabila pertama faktornya orang yang menjadi individu pemimpin itu sendiri. Kemungkinan kekurangan tarbiah. Kan? Ilmu mungkin ada, tarbiah tak ada. Maknanya ilmu ada tapi mungkin daripada sudut didikan untuk dirinya itu kurang. Maka akhirnya dia tidak sempurna. Cakap segi hal ehwal agama memang bagus.
Tapi saya sebut tadi kan, tawaduknya, rendah dirinya, low profile tidak ada. Ataupun juga kemungkinan juga dia membantah kepimpinan kadang-kadang sebab kerana dia tak faham. Tugasnya ialah mesti sami'na wa ata'na. Ya? Dengar dan taat. Selagi perkara yang dengar taat itu bukan perkara maksiat. Kadang-kadang ada benda tu dia tak setuju tapi dia kena setuju sebabnya syura ataupun keputusan peringkat syura sudah memutuskannya. Bersetuju. Kan? Walaupun dia nampak dia tak setuju, dia kena terima juga sebab dia menganggap orang ramai tadi yang mempunyai keputusan tadi tu insya-Allah tidak akan salah. La tajtami ummati ala dalalah, umatku, umatku bersebutnya ramailah majoriti. Mereka tidak akan bercakap ataupun bersepakat dalam perkara yang sesat. Terima gitu jelah. Ha gitu. Ya. Patutlah kita tengok kalau kita keluar sikit daripada contoh kepimpinan. Contohnya mazhab. Nampak? Mazhab. Tuan-tuan dah belajar tinggi buat mazhab ni. Tapi bila masuk dalam satu-satu negeri, tempat, kampung memang mengamalkan mazhab Syafi'i, kena ikut jelah macam mana nak buat. Walaupun kita ilmu banyak kan. Ha, kita tak boleh tunjuk kat orang pula. Kan, engkau jangan ikut aku, aku lain, kau lain, tak boleh. Jadi fitnah. Kita boleh pegang, kita betul bukan salah. Dia orang betul bukan salah. Tapi yang salah ni tentu adalah bercakap tanpa ilmu. Ha, itu dia yang salah. Kan, itu saja. Kita akan meraihkan suasana, kehendak orang ramai, kepahaman mereka, level atau peringkat kefahaman mereka, itu saja. Sama juga kalau kita pindah balik sikap yang sama bila dalam jemaah. Sama je. Kan? Bila katakan orang ni dilantik sebagai ketua ulama, kita rasa macam tak sesuai. Kita rasa orang lain kata okey, tak apa, tak ada masalah. Orang nampak mungkin dari sudut kepimpinan dia bagus. Pentadbiran dia. Tapi kita kata, kalau nak banding, saya sokong awak bukan sokong dia, awak gain banyak ilmu dia. Tapi orang tu kata pula, kalau aku naik pula aku tak reti mentadbir. Tak bagi dia dulu, segi ilmu tu aku boleh backup pada dia. Boleh tolong, boleh bantu, anak boleh tolong. Ini sikap. Sikap. Sebab itu, keputusan tu kita mesti akur. Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan? Sebab kerja kita lagi banyak lagi. Kita berbalah, maka akhirnya kita akan menanggung kerugian. Sebab perbalahan tu menguntungkan pihak musuh sahaja. Tuan-tuan balik-balik pada sejarah tuan-tuan. Kita ambil bersejarah lah. Sejarah. Macam mana tuan-tuan? Macam mana? Macam mana umat Islam tu dia boleh lemah? Inggeris kaji tuan-tuan. Tadi saya sebut tadi kan, bila kita baca kisah di mana Al-Azhar ataupun Mesir tuan-tuan merupakan mimbar bagi umat Islam seluruh dunia. Maknanya Inggeris zaman dia menakluki Mesir tu tuan-tuan, dia dah kaji dah. Orang Islam ni terpengaruh dengan kenyataan-kenyataan hukum hakam ulama Al-Azhar. Faham tak? Jadi bila Al-Azhar cakap je, macam mimbar cakap lah rasmi. Dia macam mana nak bagi lemah Al-Azhar ni? Macam mana cara dia fikir tu tuan-tuan? Kita tidur nyenyak, dia berjaga malam fikir. Nampak tak? Dia fikir apa nak buat ni. Dia dua planning dia buat. Pertamanya, jangan bagi orang pergi belajar ke Al-Azhar. Tapi kalau halang ni memang berat lah. Yang keduanya, kepimpinan di Al-Azhar sendiri, kita cuci otak dia, biar otak dia macam otak Inggeris juga. Dia nampak planning kedua ni lebih selamat. Diplomasi. So dia cuci je otak orang-orang yang belajar Al-Azhar ni, yang jadi pensyarah Al-Azhar, pendidik, pemimpin Al-Azhar ni, diinggeriskan sahaja. Akhir berjaya tuan-tuan. Berjaya. Melahirkan Hussein Haikal, Sa'ad Zaghlul, apa nama, macam nama lagi saya tak ingat dia kan. Hussein Haikal tu antara tulis buku Hayatu Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad. Dia tak ambil sejarah Nabi tu semua. Dia buang kisah jihad, memerangi orang-orang kafir, supaya orang baca je, Nabi ni berdakwah, bukan perang. Gitu. Oh ya tak, ya juga. Lepas tu dia kaitkan dengan sains banyak, dengan falsafah. Farid Wajdi di Indonesia, liberal, sama juga. Tu hasil-hasil tu lah. Gerakan al-islahuddini, cuba memulihkan agama ni balik. Kita nampak bagus bunyi islah. Lepas tu tuan-tuan tengok sekarang ni, nampak tak sekarang? Sekarang ni, bila Sisi merintah tu kan, kan banyak ulama-ulama Al-Azhar yang menyebelahi Al-Sisi. Sedangkan Mursi itu adalah pemimpin yang sah dari segi undang-undang dan juga perlembagaan serta demokrasi kan, menang. Tapi bila dijatuhkan dengan cara rampasan kuasa tentera kan, lepas itulah Dr. Yusuf Al-Qadawi menggelar
Dia menggelar mufti Al-Azhar tu sebagai mufti askar. Dia kata mufti kepada kepimpinan askar, mufti askari dia panggil. Dia ikut Asisi tu. Nama ada adik-adik Pepsi tu, tuan. Dia ikutnya. Jadi yang sedih ni banyak ulama-ulama Azhar sekarang ni tengok macam tu. Jadi ikhwan tu tenggelam. Ulama ikhwan ada tapi ditangkap di penjara. Mana-mana pensyarah Al-Azhar yang pro al-ikhwan ni tangkap dah. Jadi apa berlaku tuan-tuan? Ha, itu kenyataan-kenyataan kita dengar terkejut. Umat Islam di Palestin tidak sewajarnya membaling batu kepada saudara-saudara kita di kalangan kaum Yahudi di Israel. Tuan-tuan nak kesedara dengan orang Yahudi? Saya rasa kalau kita pergi kat luar kan, tanya yang perlu pendek kan. Assalamualaikum, salam. Nak tanya sikit satu soalan kaji selidik. Awak sanggup tak mengaku Yahudi bagi saudara? Hei, gila kaji. Haji ni, macam mana soalan-soalan itu, ji? Dia bukan cakap itu, gila kaji. Kita mesti anti Israel, ji. Tanya dia, adik semayang kerap tak? Adalah setahun dua kali. Adil Fitri dia ada hal. Dia pun tak nak bersedara dengan Yahudi. Man. Bayangkan. Ha, kan? Ha, ni tuan-tuan. Tapi kau tanya puak-puak dia dan Hafi kan? Tu heran tu. Macam mana berita dia keluar gitu tuan-tuan? Yang mengisytihar Hamas sebagai kita panggil apa? Teroris kan? Teroris. Ha, penganas kan? Ulama Azhar juga. Daripada Inggeris menjajah lagi. Dia fikir macam mana nak buat? Nak cuci otak dia orang. Sebab tu tuan-tuan, saya bimbang. Kebanyakan yang balik pada Al-Azhar selepas zaman kami ni, ha, gitulah. Sampai ada satu ustaz ni, tak sebut nama lah. Saya bincang dengan dia. Dia pun baru saja, saya rasa sudah selesai dah first degree Al-Azhar. Macam mana Syekh? Entah pergi sana, entah sebagai wakil jemaah pergi saya tengok. Dia kata, anak pernah sampai marah dorang-dorang ni. Antum ni semua adalah penyembah masyayikh. Penyembah ulama dah, bukan penyembah Allah dah. Marah tuan, sampai kawan-kawan yang baik sini pun yang di sini bergelar ulama dari tengkuah keluar dari rumah aku punya marah tuan. Seolah-olah gitulah tuan-tuan. Ini dahsyat tak dahsyat. Jadi maknanya itu yang kita bimbang. Jadi tuan-tuan inilah yang kita tengok, yang saya bila saya baca dia buku Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Tuan Guru Ibn Aziz. Yang dia kata ayat ini, sejarah Inggeris dulu dah cuci dah otak. Satu tuan-tuan, ada satu pensyarah juga di Malaysia ni tapi nama tenggelam. Sebab kawan saya sempat buat master dengan dia di salah satu sebuah IPTA di Malaysia. Tanpa disebut namanya kerana bimbang di saman nanti tuan-tuan. Dia kata apa tuan-tuan? Dia terkenal tuan dalam surat khabar tu memang dia menulis lah. Memang title dia doktor lah. Dia balik-balik dia ajar. Yalah orang yang apa ni belajar master dengan dia pun bekas belajar Al-Azhar. Dia pun bekas Al-Azhar kat dia. Dia kata kita sepatutnya jangan tiru sangat orang Arab punya kehidupannya. Mengasingkan laki dan perempuan di sebuah rumah tu semua kolot. Cara yang kuno dia. Itu bukan cara Islam, cara orang Arab tu dia. Faham tak? Mengasingkan lelaki perempuan ni cara Arab bukan cara Islam. La haula wala. Tapi Allah lah tunjuk tuan sampai sekarang tenggelam nama dia. Pendek kata kau tanya generasi baru ni pun orang tak kenal dia lah. Macam itulah. Macam ada seorang satu seorang lagi penulis akhbar tapi tak bukan tetap doktor pun boleh cakap Arab sikit je. Dia pergi suatu tempat tu lembaga asyarakat dalam negeri. Dia tanya, eh awak tak kenal ke saya? Saya yang tulis surat khabar setiap hari tu. Orang pun tak kenal dia. Bayangkan tuan. Tuan-tuan faham kat cerita saya ni kan? Orang macam tu Allah memang tenggelamkan dia. Depan mata pun orang tak kenal. Sebab tu tuan-tuan, saya dulu pernah jumpa orang macam tu juga. Tapi ni orang lain pula lah. Rahimahullah meninggal lah. Sampai tanya saya, tak kenal ke? Aku menteri lah. Terkejut tuan. Dia pula mengaku dia menteri. Memang menteri pun. Macam mana nak buat? Nampak? Tapi kalau Tok Guru Nak Aziz ni tuan, insyaAllah kelibat dia jauh pun saya perasan. Jauh perasan. Dia bukan sebab tak asup, tidak. Mula ketika dekat dia gombak tengah minum kat gerai tu. Saya tengok dia terus ingat, Tok Guru jom pergi. Semua pergi. Nampak tuan? Allah gerak ke hati. Wallahu ta'ala alam. Hanya orang faham dapat merasai tuan. Lepas tu, dia faham tahu rasa tak sama. Faham tahu rasa memang tak sama. Ini dia. Orang yang Allah campakkan dalam hati orang-orang supaya kasih dengan dia tuan-tuan. Sebab kasih ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nikmat. Nampak tuan-tuan. Begitulah. Walaupun ada orang ahli ilmu, setinggi mana hebat ilmu pun tapi sebab kerana saya tak tergamak sebab fasik tuan-tuan kan. Tapi cuma orang kata lebih-lebih kurang cintu jugalah. Ya Allah tenggelamkan dia. Tenggelam tak ada. Walaupun seorang yang hebat nulis berforum dan sebagainya tuan-tuan. Tapi ini Allah tunjukkan. Sebab itu maknanya Al-Azhar tadi yang sudah dipengaruhi oleh
Inggeris berjaya cuci otak orang ni buat. Jadi begitu. Baik, yang terakhir tu kan contoh tengok macam mana Inggeris pecah. Inggeris atau Barat bertanggungjawab memecah belahkan perpaduan umat Islam. Kerajaan Mogol di India. Mogol di India. Bayangkan. Kan? Bila tengok saja Inggeris nak menjajah, dia tahu dah orang-orang India kuat berjihad lawan Inggeris. Tiba-tiba dia ambil satu orang, Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani, menjadi ulama upahan dia sahaja. Sehingga orang sudah mengagung-agungkan Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani, mujo status dia tak jadi Tuhan je, jadi Nabi je tuan. Akhirnya apa ni tuan? Kekuatan jadi lemah kan? Orang katakan 1% orang India nak lawan Inggeris, terpaksa pecah dua. 50% lawan Inggeris, 50% lagi peruh kepada Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Jadi Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani kata, Allah dah menghapuskan kewajipan jihad. Jihad tu zaman Nabi je, zaman sekarang tak ada dah. Zaman sekarang ada jihad lawan nafsu sahaja. Tengok. Sama juga di Algeria, sama juga di Libya, sama juga semasa di Mesir lu. Ulama-ulama sufi naik atas mimbar saja berkhutbah. Dia kata, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bukan jihad melawan penjajah, tapi kita jihad melawan nafsu. Habis. Ulama yang pengaruh sudah menjadi ulama upahan penjajah, akhirnya penjajah bertanggungjawab secara halus memecah belah perpaduan orang Islam. Ini yang kita lihat pada hari ini sekarang. Ada golongan bagus tuan dengan mencintai Rasul, tapi satu-satu isu agama dia macam sejuk je. Faham tak? Kalau silap tolong betul kan. Dah ada orang PM saya dululah, jemaah sendiri juga marah saya kata dia. Ustaz ni menghina majlis selawat semua. Saya tak hina tuan. Saya nak selawat banyak mana pun saya rahsia, takkan saya nak iklir depa orang tuan-tuan. Jom kita lawan selawat, berapa banyak selawat. Tadi saya bukan ni tuan-tuan. Ini ibadat masing-masing. Tapi tuan-tuan, kita kena tengok benda serius. Inilah perancangan Barat pada hari ini. Tuan-tuan perasan tak sekarang, makin-makin banyak tumbuh kan, kumpulan-kumpulan. Tak nak sebut jemaah lah, kumpulan lah senang sikit. Jemaah kan nampaknya Islamik kan, kumpulan lah. Perasan? Salah satu isu tuan, walaupun dah melibatkan penghinaan Nabi, dia sejuk je. Dia tak panas, dia sejuk. Perasan kan? Akhirnya, jangan kita mengamuk, berdemonstrasi, nak kita bersabar. Right? Zaid bin Dathinah, sahabat tuan-tuan, sampai diseksa di Tanaim oleh Abu Sufyan. Apa kata Abu Sufyan? Sekarang, aku lepas engkau. Tapi syarat, kau bawa Muhammad tu ganti tempat engkau. Apa kata Zaid bin Dathinah? Demi Allah, satu batang duri mencucuk tubuhku, tidak akan ku mencucuk tubuh Nabi, batang tubuh Rasulullah, tidak akan ku redha. Sedangkan aku duduk bersama ahli keluarga ku dalam keadaan gembira. Tengok tuan. Dia tak kata, boleh nanti saya ambil Rasulullah ya. Yang pentingnya kalau Rasulullah ada seksa tu, kita dah bersabar. Kan? Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Pertahankan. Sayyidina Abu Bakar, masa hijrah. Sampai je kat Gua Sur, apa kata dia tuan-tuan? Wahai Rasulullah, kau tunggu sekat luar, biar aku perhatikan. Kalau bahasa kita ni, riki-riki lah. Biar aku riki dulu. Dalam ni ada apa? Singa ke, rimau ke apa ke. Kan? Kalau jengking ke ular ke. Tengok-tengok tak ada. Jom masuk, Rasulullah masuk. Dia koyakkan baju dia, tutup lubang-lubang yang ada. Jangan bagi kala jengking masuk. Tiba-tiba tuan-tuan, dia lunjung kaki Rasulullah. Tidur di atas ribaan Sayyidina Abu Bakar. Nyenyak tidur tuan-tuan. Tiba-tiba datang kala jengking. Boleh masuk juga tuan-tuan. Ni Allah nak uji ni. Gigit kaki Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar tak mau gerak sebab takut Nabi terjaga. Tapi sebab kena menanggung kesakitan dia sengat oleh kala jengking tuan-tuan, akhirnya Sayyidina Abu Bakar meleleh air mata tuan-tuan, terkena muka Nabi. Nabi tanya, kenapa kau menangis? Kan? Tapi cakap Arab lah, tak cakap Negeri Sembilan tuan-tuan. Kan? Kenapa kau menangis, Abu Bakar? Kaki aku disengat oleh kala jengking. Aku tak mau bergerak sebab kau sedang tidur, tapi aku menanggung kesakitan dengan menangis saja ya Rasulullah. Nabi tengok mana dia? Biar aku ludah dia. Ludah tuan terus surut hilang bisanya. Itu ludah Nabi. Kalau ludah kita tuan bertambah-tambah bisa tuan. Kalau ludah kita bongkak lagi. Bayangkan. Banyak lagi cerita boleh kita ambil contoh kan. Sedangkan mereka ni tuan, para sahabat ni, kalau kita tengoklah balik, kalau kita kena renung balik, kita baca sejarah kan. Cinta dia pada Nabi secara praktikal.
Walaupun bukan secara majlis, bukan secara haflah, mahfal, apalagi kita ada function, tapi cara dia lah perlaksanaan. Bukan makna kalau kita buat function muji Nabi, cinta Nabi, salah. Saya tak kata salah. Tapi biar kita buat tu realisasikan dengan cara praktikal. Lagi cantik, lagi kemas. Tapi inilah kita tengok sekarang, bila kita baca oleh kitab-kitab dulu-dulu tulis oleh para ulama kita, tuan, makna betul lah. Untuk melawan musuh Islam ini, musuh Islam takkan kata kepada kita kan, ah kau berhenti aja orang Islam, jadi murtad, tak ada. Cara dia buat lah, dia lahirkan ulama-ulama upahan ni, tuan. Ulama-ulama upahan, yang mana sudah ada pengikut, ha, maka akhirnya kau ikut aku, kau ikut cakap aku, walaupun salah. Ha, itu tuan. Tuan-tuan, cukuplah hanya sekadar saja untuk malam ini, tuan-tuan. InsyaAllah tersambung lagi, tuan-tuan, pada kuliah yang akan datang. Jadi kalau ada soalan, dia tanya, insyaAllah. Ada soalan, tuan? Tak ada tu, alhamdulillah, faham tu. InsyaAllah, eh. Tuan-tuan ni memang betul-betul. Kayak petai lah semua ni, petai. Kulit pun hijau, isi pun hijau, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, sesiapa yang ingin untuk menyumbang infak ataupun derma tuan-tuan pada pihak sekolah kami, boleh buat demikian. Satu lagi, saya lupa siapa sini yang ada akaun dalam CIMB, boleh tak datang jumpa saya secara personal? Sebab gini tuan-tuan, tadi saya dapat SMS, orang ni susah sangat. Dia susah sangat. Dia nak beli pampers isteri dia, jadi dia kena barah tulang. So, bila barah tulang tu, dia nak beli pampers lah. Dia baru ni dia minta beli susu, minta duit. Dia kata masjid tak bagi, tak apa, tak kisah tuan. Yang pentingnya ada tokeh jual khinzir nak bagi pinjam duit. Tanya saya apa hukum dia. Saya pun ceritalah sekian-sekian hukum, tapi tak cerita kat sini lah pasal ni kedatangan rasmi bahaya, kata kelanggar fatwa kan. Dah terdesak sangat tuan. Cina tu nak bagi pinjam duit pun dia kata apa tahu? You kena tanya itu orang masjid lah. Tanya orang masjid tu. Orang masjid kata boleh, boleh. Tak boleh, tak boleh. Cina bagi tazkirah kat dia pula, hukum halal haram. Sebab kita ni, ahli agama kita selalu sangat bincang, mana lebih afdal, bagi zakat pada Baitul Mal ke ataupun kepada asnaf? Duk bincang khilaf tak habis-habis. Orang, saya bawa ceramah benda tu tuan, depan mata saya sendiri, bukan depan mata, saya sendiri menerima kes itu tuan-tuan. Orang ni dah susah sangat. Saya kata Baitul Mal bantu, bantu tapi lagi 3 bulan je. Yang sebelum ni dia bantu dah, tapi nak tunggu tu turn yang berikutnya 3 bulan. Tu kata kalau asnaf depan mata, dah kebulur tuan, ustaz boleh bagi, tapi ustaz baca kitab lebih afdal pada Baitul Mal, pada amal, tunggu sejuk eh. Ha, boleh lah ustaz, lagi 3 bulan lah, orang tu dah mati pun. Kalau kau datang Kristian bagi duit dekat dia, doang kau dia murtad, bukan salah dia sebenarnya tau, salah kita. Sebab kita banyak sangat baca kitab. Khilaf tak habis-habis. Minta maaf cakap tuan, minta maaf cakap, saya tidak mengecil siapa. Saya suka kepada berpegang kepada satu pandangan, mengikut situasi yang sesuai. Itu saja. Sebab nama pun pandangan. Tak tahulah kalau ustaz lain kata hukum dengan pandangan sama je. Biasanya pandangan dengan hukum tak sama. Hukum bayar zakat wajib. Kan? Hukum wajib kan? Tapi pandangan cara bayar berbeza kan cara bayar. Macam semayang lah tuan-tuan. Kan? Solat tu kan? Ada kata bismillah tu sebahagian daripada fatihah. Ada kata tidak. Tapi tetap juga wajib macam fatihah kan? Tak wajib. Itu je. Boleh dia kata kau salah aku betul. Aku betul kau salah. Tak boleh. Nampak tuan-tuan? Ha, gitu. Ini pandangan. Masing-masing ada hujah. Jadi kalau situasi ni tuan, orang macam saya kena, tadi dia SMS lagi. Kata ustaz, susu settle dah. Susu mana dia pinjam duit tokeh lah. Sekarang nak beli pampers je. So dia bagi CIMB. Saya tidak ada CIMB ni tuan. Jadi siapa yang ada minta, saya bagi duit kat dia dulu. Minta tuan transferkan kepada dia. Itu saja minta tolong je lah. And, sebenarnya saya ni tuan baru keluar pada ward. Tuan-tuan tahan darah tinggi sangat. Jadi saya minta discharge lah. Tanggung risiko sendiri lah. Bila duduk kuat, lagi tinggi darah. Bila balik rumah, turun balik. Ada gitu. Jadi dia minta tolong tu, betul-betul saya kena keluar awal. Saya pun nak keluar pun tak berani. Kan? Sebab HUKM rumah saya tu dekat je. Nanti tengok, tak masuk lagi. Kata janji hospital lain kan. Tukar hospital lain, pada HUKM pergi hospital hampa. Tiba-tiba ada pula pergi bank. Masa kata saya tak nak lah gitu. Jadi saya kata dia, sabar dulu. Saya cuba cari ruang yang sesuai. Kan? Jadi tuan-tuan ni, jadi maknanya, siapa yang ada tu jumpa saya personal, saya bagi kat dia, saya siap dulu tu tolong transferkan masuk saja tuan. Kalau dia boleh pakai mai apa ni, melalui apa, mai internet banking. Itu saja. Saya ada satu Jumaat ni yang ada CIMB. Insya-Allah dan tuan, jazakumullah khair, kita tangguh majlis kita dengan doa dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa wa zukna tiba'ah wa arinal batila batila wa zukna shinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Shalala anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.